Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang kembali ke agenda rutin GPTEK yang kini di weekly seminar. Perkenalkan, saya Dimas, mahasiswa S1 Teknik Metalurgi Angkatan 2019 yang berkesempatan sebagai MC pada siang hari ini. Sebelumnya, dikarenakan ini merupakan weekly pertama, setelah Hari Raya Idul Fitri, saya mewakili segenap warga GPTEK SCUI 2021 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita selama satu bulan yang lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin kita bisa langsung aja inti dari Biblically kali ini. Pada sesi kali ini akan diisi oleh Ibu Evana Yuanita, MT, dengan topik Nucleating Agent, apa, mengapa, dan bagaimana. Tanpa berlama-lama, langsung aja untuk Ibu Evana Yuanita dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya? Takutnya ada masalah dengan audio. Bisa Bu, sudah terdengar. Terdengar Bu. Bisa dengar Bu. Oke, iya. Terima kasih. Saya langsung share screen atau bagaimana? Iya Bu, bisa langsung share screen aja. Share screen-nya sudah terlihat ya? Sudah Bu. Oke. Ini langsung aja deh, saya sharing session siang ini. Bisa langsung saya mulai ya? Iya Bu, silakan Bu, bisa langsung mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evana Yuanita. Hari ini saya akan sharing session terkait dengan nucleating agent sesuai dengan riset yang saya lakukan sejak master di Teknik Metalurgi Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan saat ini lanjut di program doktor yang sedang saya jalankan. Kenapa saya memilih topik ini? Karena topik ini cukup menarik. Mengapa? Karena di Indonesia saat ini nucleating agent itu masih full impor dan nucleating agent ini sangat bermanfaat untuk proses pembuatan produk plastik. Nah, sehingga penelitian terkait nucleating agent dengan mengekspor bahan baku alam Indonesia itu cukup menarik untuk dilakukan. Di sini saya akan sharing
menyampaikan sharing saya terkait dengan apa yang sudah saya lakukan, sedang saya lakukan, dan rencananya akan saya lakukan terkait dengan riset nuklir engine dengan menggunakan bahan alam di Indonesia. Jadi makanya saya mengambil judul apa, mengapa, dan bagaimana. Apa nuklir engine itu? Mungkin sebagian sudah memahami. Maaf Bu Eva, memotong. Ini memang share screen-nya berbentuk layar hitam saja atau memang belum di share screen ya Bu? Oh, nggak kelihatan ya? Bu, sebentar. Iya Bu, belum lihat judul PPT-nya. Saya ulang aja ya, Mbak. Iya Bu, boleh. Apakah sudah terlihat sekarang? Mohon maaf Bu, masih layarnya masih hitam. Mungkin bisa di share screen seluruh layar aja Ibu. Lihat. Sudah ya, sudah saya share screen seluruh layar. Oh. Nah, sudah terlihat Bu. Nah, sudah. Oke, ya. Ya. Terima kasih, mohon maaf atas masalah. Oke, saya ulang ya. Jadi, saya mengambil topik tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Di sini saya akan sharing apa itu nuclear engine. Mungkin sebagian besar sudah paham mengenai nuclear engine, terutama yang sudah mengambil mata kuliah teknologi polimer, karena ini nucleating agent ini adalah material yang sangat umum ditambahkan di material polimer. Nah, apa nucleating agent itu? Mungkin kalau pada saat kuliah sudah sering mendengar apa itu nucleating agent, namun belum tentu semuanya sudah melihat wujud aslinya dari nucleating agent itu. Nah, jadi nucleating agent itu berbentuk seperti bedak gitu. Jadi serbuk halus dengan sesuai dengan MSDS-nya itu rata-rata ukurannya maksimal 20 mikron. Jadi sangat halus. Nah, kemudian definisi dari nucleating agent itu sendiri adalah bahan tambahan atau aditif yang
fungsinya untuk membentuk inti kristal pada material plastik. Kemudian tentu kita paham bahwa banyak aditif yang ditambahkan di matriks plastik. Nah, itu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu untuk properties, untuk mempermudah proses, dan modifikasi produk. Lalu, sebenarnya fungsi nucleic acid itu ada di bagian mana? Apakah di bagian properties, mempermudah proses, atau modifikasi produk? Untuk memahami nucleic acid itu fungsinya di bagian mana, kita harus tahu nucleic acid itu memiliki action apa terhadap matriks polimer tersebut. Kemudian, nah, secara umum nucleic acid itu bagi beberapa macam jenis tergantung dari bahan baku dari mana nucleic acid itu dibuat, yaitu anorganik, organik, dan bahkan polimer pun bisa menjadi nucleic acid bagi polimer yang lain. Nah, di sini saya tidak akan membahas secara detail semua nucleic acid itu, namun saya batasi hanya apa yang sudah pernah saya kerjakan di riset, sedang saya lakukan di S3 ini, dan akan berlanjut lagi untuk program saya. Kemudian, nah, kenapa nucleic acid itu diperlukan di plastik? Karena kita memahami bahwa polimer plastik itu terbentuk dari rantai molekul yang panjang, berbeda dengan logam yang bentuknya adalah ionik, yang kalau digambarkan plastik itu seperti benang panjang. Jadi kalau misalnya benang itu ditumpuk dan hanya ditumpuk saja, tidak rapi, tidak ada pengaturan, pasti hasilnya akan berantakan. Nah, sementara yang kita inginkan adalah suatu plastik dengan susunan yang rapi dan merata. Nah, disitulah fungsi nucleic acid, bagaimana agar susunan dari lipatan rantai molekul polimer itu menjadi lebih rapi. Nah, mengapa nucleic acid itu diperlukan? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa terkait dengan rantai molekul polimer itu yang panjang. Jadi dia itu kalau ketika dia dalam kondisi meleleh, dia kemudian membeku, dia membutuhkan pengaturan, dan dia perlu dibantu oleh material lain agar dia bisa tumbuh rapi. Nah, mengapa dia harus ada material lain yang membantu agar rantai-rantai polimer itu rapi? Nah, logiknya seperti ini. Jadi, dalam suatu polimer melting, apabila dia tidak ada pemicu nucleic agent, dia akan membeku secara alamiah. Nah, bekuan yang ada itu muncul dan baru memicu kristal-kristal yang lain. Sementara kalau ada nucleic agent, sebelum polimernya itu mengkristal, dia sudah ada bibit yang memicu. Jadi akan mempercepat pembentukan kristal. Jadi di sini adalah fungsi dari nucleic agent itu adalah membentuk permukaan baru. Jadi dia memicu terbentuknya polimer, terbentuknya kristal polimer dengan membentuk membantu membentukkan permukaan baru di lelehan polimer. Jadi dengan adanya nucleic agent, material yang berfungsi untuk memicu pertumbuhan kristal itu akan mempercepat pembentukan kristal dari polimer, dan pembentukan kristalnya itu menjadi kecil-kecil, merata, dan rapi. Berbeda dengan yang non-nucleated, karena dia tidak ada pemicunya, dia hanya terbentuk
secara alamiah cenderung tumbuh membesar, tidak banyak. Jadi akhirnya dia akan membentuk kristal yang tidak order atau tidak rapi. Nah, oleh karena itu, nukleotik izin itu adalah material yang cukup penting di proses pembentukan produk polimer. Nah, kemudian saat ini kondisi Indonesia masih impor. Jadi meskipun aditif itu dipakainya kadarnya sedikit, namun sangat penting. Makanya nilai harga dari aditif itu cenderung mahal. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, kita memiliki kepedulian terhadap pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang bisa digunakan untuk membuat produk baru yang nilai tambahnya besar yang dapat digunakan untuk bahan yang memiliki nilai tinggi, contohnya adalah di pembuat untuk bahan baku aditif. Nah, tadi sudah disebutkan di awal bahwa salah satu bahan nucleotic agent adalah dari bahan organik. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan bahan organik yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan nucleotic agent dengan sifat-sifat yang diperlukan. Nah, di sini untuk membentuk suatu material nucleotic agent, kita perlu material yang kristalin dan memiliki susunan struktur yang teratur. Nah, salah satu contoh material yang dapat digunakan sebagai nucleotic agent yang berbahan alam adalah dari natural fiber atau serat alam. Nah, serat alam tentunya sudah banyak dari tim grup ini yang memahami apa itu natural fiber dan terdiri dari apa saja sih komponen dari natural fiber dan bagaimana saja yang bisa dimanfaatkan dan bisa memiliki nilai tinggi untuk suatu produk. Nah, pada penelitian saya ini, saya memanfaatkan natural fiber hingga saya bisa menghasilkan material yang putih bersih seperti ini. Nah, sebandingkan kalau secara fisik mungkin terlihat sudah ada kemiripan dengan produk nucleotic agent yang saat ini komersil gitu. Namun itu masih tahap yang sangat awal sekali karena kita harus karakterisasi material ini, apakah material ini dapat bersifat atau beraksi seperti nucleotic agent komersil yang saat ini ada di pasaran. Nah, sudah kita pahami bahwa natural fiber itu terdiri dari tiga bagian besar, yaitu lignin, hemiselulos, dan selulos. Dari rantai molekul ini terlihat bahwa yang rapi dan perulangan dari gugus fungsinya itu teratur itu adalah selulosa. Nah, oleh karena itu selulosa dapat dimanfaatkan sebagai material nucleotic agent dengan beberapa treatment yang bisa membentuk material nucleotic agent memiliki sifat seperti nucleotic agent. Nah, kemudian berawal dari natural fiber yang berwarna kadang itu berwarna coklat, bahkan kalau serat hijau itu berwarna hitam. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan produk yang putih, bersih, dan itu adalah produk dengan sebagian besar atau mungkin fully merupakan selulosa dengan kristalinitas yang tinggi. Nah, sudah kita pahami
sebagian juga sudah pernah melakukan penelitian terkait dengan bagaimana mengekstrak selulos dari natural fiber dengan berbagai macam metode. Secara umum, metode yang common yang biasa kita gunakan misalnya adalah metode dengan bahan kimia, metode dengan secara fisika, misalnya dengan menggunakan steam explosion, menggunakan pressure cooker, atau mungkin menggunakan secara fisik alat GDEP yang nanti akan saya gunakan untuk riset-riset kerja saya, atau bisa juga kombinasi dari kimia dan fisika dan dapat digunakan untuk mendapatkan selulosa dengan kadar yang setinggi mungkin. Kemudian, nah ini secara umum perlakuan kimia yang common dan sering kita lakukan ketika kita mengekstrak natural fiber untuk mendapatkan selulos hingga diperoleh material yang putih seperti tadi saya sampaikan. Rata-rata adalah bahan yang digunakan, chemical yang digunakan adalah alkalinisasi yang awal, paling awal biasanya untuk membersihkan permukaan natural fiber yang biasanya penuh dengan kotor, senyap wax, kemudian debu, dan bahkan kalau alkalisasi dengan kadar alkali tinggi dan menggunakan suhu tinggi, menggunakan pengadukan, bisa menggerus lignin, namun seringkali belum tuntas pembersihan lignin-nya sehingga dilanjutkan dengan pemutihan atau bleaching yang biasanya secara umum bleaching itu menggunakan bahan berbasis peroksida atau klorin. Nah, setiap tahapan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya peroksida mungkin sistemnya cepat untuk memutihkan. Namun efeknya peroksida itu mengandung radikal bebas yang pada saat proses treatmentnya kita harus hati-hati. Kemudian, nah hidrolisis ini digunakan rata-rata untuk menghilangkan sisi amorf dari selulos. Jadi sebenarnya ketika proses kita hentikan di proses pemutihan saja, kemungkinan kita sudah mendapatkan selulos. Namun selulos yang kita peroleh masih banyak sisi amorfnya, karena selulos itu pun juga tidak semuanya kristalin. Nah, fungsi dari hidrolisis ini adalah untuk mendapatkan selulosa yang kristalin dengan menghilangkan sisi amorfnya. Nah, lebih detailnya proses proses chemicals ini apabila kita secara mendalam dan detail melakukan variabel waktu, konsentrasi, dan jenis bahan kimianya, kita bisa mendapatkan selulos dengan jenis yang berbeda. Kalau kita sering kita mendengar selulos tipe 1, tipe 2, nah di situ bisa kita ketahui dari karakterisasi FTIR. Nah, kemudian, nah setelah kita mendapatkan hasil dari selulos yang kita peroleh dengan treatment sebelumnya, jadi di sini saya tidak menjelaskan detail setiap karakterisasi, namun saya akan sharing terkait dengan kronologis tahapan-tahapan yang bisa dijalankan, bisa dilakukan apabila kita mempunyai target untuk mendapatkan produk selulos. Karena produk selulos itu tidak hanya dapat dijadikan nucleotide agent, tapi bisa menjadi material lain, misalnya menjadi material reinforcement, dan itu harus diperhatikan juga bagaimana kita memperlakukan
virus tersebut. Karena apabila kita salah treatment atau kita salah memilih jenis chemicals yang dapat berakibat banyaknya sisi kristalin selulos yang akan hilang. Sebagai contoh begini, misal kita sudah mendapatkan selulos dan kita memiliki target untuk menghilangkan sisi amob dari selulos. Nah, namun kita menggunakan bahan asam untuk menghidrolisis itu terlalu pekat atau terlalu lama prosesnya akan menghasilkan kerusakan dari selulos itu. Jadi nanti akan terlihat di hasil XRD-nya itu. Jadi justru ketika kita semakin banyak memberikan chemical treatment, memang lignin sama hemisulusnya akan hilang, tapi selulosnya pun akan ikut tergerus atau rusak menjadi glukos, menjadi pecah semuanya dan tidak ada yang terangkai menjadi selulos kristalin. Nah, selain XRD, di sini pun juga sudah common kita melihat selulosa itu dengan melihat jenis fungsi yang ada di FTIR. Kemudian setelah itu yang penting kita lakukan untuk melihat dari selulosa tersebut adalah nilai thermal dari selulosa tersebut. Mengapa? Karena kita akan menggunakan material tersebut sebagai nucleating agent atau inti kristal dari polimer. Nah, inti kristal polimer itu artinya material tersebut tidak boleh meleleh dengan suhu leleh polimer. Jadi kita harus mengetahui bahwa material tersebut selulos itu masih berada di atas titik leleh dari polimer yang akan kita jadikan matriks. Karena apabila selulosnya itu rusak dan banyak hilang sisi kristalinnya, nilai TGA tersebut dapat drop karena dia tidak mampu menahan thermal yang diberikan. Nah, lalu selain itu kita pun juga melakukan karakterisasi dengan menggunakan laser. Nah, dari sini bisa terlihat perubahan dari mulai pertama itu masih utuh fibernya, kemudian dengan berjalannya proses hingga akhir dengan menggunakan hidrolisis asam terlihat ada perubahan ukuran dan fibrilasi dari serat. Tadi kan di depan sudah saya sampaikan tentang secara umum fiber itu terbungkus di dalam itu ada selulos yang dengan binder hemiselulos kemudian di tertutup oleh lignin. Nah, jadi untuk mendapatkan selulos kita harus membuka lignin terlebih dahulu menghilangkan hemiselulos sehingga kita membentuk fibril selulos. Namun kalau terlihat dari sini yang harus kita perhatikan juga karakterisasi secara mikro itu kita melihat di FTIR apakah benar lignin itu sudah sebanyak mungkin dihilangkan dan seminim mungkin terdapat di material akhir. Nah, selanjutnya ini aplikasinya. Jadi setelah kita mengkarakterisasi benarkah material dari natural fiber itu yang kita peroleh adalah memang selulos dan dengan kristalinitas yang cukup tinggi, kemudian kita aplikasikan dalam matriks. Jadi di situ kita diharapkan bisa mengetahui performa dari material yang kita buat apakah memang sudah sesuai atau seperti yang kita harapkan dan
mendekati atau mirip dengan produk yang ada di pasaran saat ini. Nah, jadi berawal dari natural fiber yang mohon menunggu ya teman-teman sekalian, nampaknya ada gangguan koneksi dari Ibu Eva. Oke Dim, terima kasih Dim. Siap Dim. Maaf, hilang sinyal. Iya Bu, tidak apa-apa. Maaf, saya sendiri pulang. Iya, boleh pulang. Thank you.
Iya, Bu, sudah kelihatan. Ya. Saya peroleh ini sampulus dari fiber ini masih kurang halus, kurang memenuhi syarat yang seperti ada di pasaran saat ini yang sangat halus dan seperti sapu. Nah, ini adalah tantangan bagi saya bagaimana agar produk yang saya peroleh itu secara fisik dan secara mikro, si karakternya itu bisa compete atau minimal mirip dengan produk yang saat ini ada di pasaran yang bisa memberikan efek nucleating terhadap polimer. Nah, di sini saya compound dengan polypropylene. Kemudian nah setelah itu saya melakukan karakterisasi dengan menggunakan SRP, jadi komposit material komposit polimer yang sudah saya kompon dengan selulus dari natural fiber itu saya karakterisasi dengan SRP karena dengan melihat karakterisasi XRP ini kita bisa memahami awal dari pembentukan jenis kristalnya. Jadi nanti di bagian slide selanjutnya akan saya sharing apa reference bagaimana kita mengkarakterisasi komposit dengan menggunakan XRP untuk memahami dan mengetahui jenis kristal yang terbentuk itu adalah alpha atau beta. Nah, ini jadi dari intensity dari XRP kita melihat peak-peaknya itu muncul di mana, itu bisa memperlihatkan jenis kristal dari polimer yang kita sudah kita tambahkan selulus karena di nucleating agent itu sendiri ada namanya alpha nucleating agent, ada beta nucleating agent. Kalau secara alamiah polipropilen atau polimer secara umum itu sebenarnya bisa dia itu membeku dan mengkristal, namun tentu saja ada waktu dan proses yang lebih lama karena yang sudah saya jelaskan tadi pembentukan kristal itu kalau tidak dibantu akan lama dan efeknya adalah dia tidak order atau tidak rapi terbentuk kristalnya. Nah, di sini fungsi nucleating agent itu adalah untuk membentuk kristal
Nanti mau apa aku putus nanti. Iya, Bu. Tadi sampai di sini tentang bagaimana kita melakukan karakterisasi jenis kristal. Nah, jenis kristal dari polimer ini tergantung dari aditif yang ditambahkan. Jadi misalnya begini, saya membuat nucleic agent dan nucleic agent itu saya harus memahami dan mengkarakterisasi dia itu termasuk jenis kristal alfa atau beta, dan itu dapat dilihat dari XRD. Jadi di sini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita melakukan chemical treatment, karena dari yang saya pelajari, chemical treatment itu mampu untuk merubah struktur dan susunan dari packing dari selulos tersebut. Nah, di situ dari packing selulos itu ada yang namanya, kalau mungkin yang sudah belajar tentang XRD itu ada istilah lapis, ya, jarak antar molekul. Nah, di situ yang itu yang sedang saya pelajari, bagaimana agar saya dapat membuat selulos itu bisa beraction dia ketika ditreatment dengan metode A, misalnya dia akan menghasilkan selulos yang memberikan efek alpha nucleating agent. Di lain pihak, jika saya menggunakan treatment dengan metode B misalnya, itu bisa menghasilkan susunan selulos yang akan memberikan efek beta nucleating agent. Itu yang sedang menjadi PR besar bagi saya di riset S3 saya ini, karena di situ perlu mendetil bagaimana agar kita mempelajari secara mikro selulos itu dapat tersusun menjadi seperti apa setelah diberi chemical treatment. Nah, okay. Sepertinya disconnect lagi. Mohon ditunggu ya. Oke, Dim. Siap, Dim.
kampus lagi. Nah, iya Bu. Jadi di sini yang ingin saya sharing adalah tentang kronologis cerita bagaimana suatu natural fiber itu bisa berpotensi dan bisa kita gunakan untuk material aditif polimer dan beberapa karakterisasi secara umum yang dapat kita lakukan. Nah, di sini saya tidak menampilkan semua apa hasil dan tidak menampilkan secara urut hasil, istilahnya belum berbentuk kesimpulan karena masih berjalan. Dan di sini material yang saya gunakan ada dua macam, yaitu material ujuk, serat ujuk yang saya gunakan untuk SMS 2 dan serat FKKS yang digunakan untuk SMS 3 ini. Jadi data yang digunakan di sini itu kombinasi dari dua material tersebut. Jadi dari sharing saya sendiri tidak bisa disimpulkan sih, belum bisa disimpulkan sih, karena saya masih bercerita apa saja yang sudah saya lakukan dan sedang saya lakukan. Nah, di sini terlihat bahwa material yang diberi nukleotik, diberi serat ijuk dan tidak diberi serat ijuk, itu ada perbedaan dan pergeseran melting dan kristalisasi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sekilas bisa kita tahu bahwa ada perubahan sifat thermal dari polimer itu apabila kita berikan aditif yang lain. Bahkan aditifnya pun ibaratnya sama-sama natural fiber, tapi apabila yang satunya di treatment dan satunya tidak di treatment akan memberikan hasil yang berbeda, karena yang ijuk yang sudah natural fiber yang sudah di treatment dia akan didominasi oleh selulos yang tentu saja packing molekulnya atau struktur molekulnya itu berbeda dengan ijuk yang belum di treatment. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengamatan secara mikroskopik. Jadi ini dari material polimer yang saya gunakan, polipropilen yang tadi saya cerita bahwa kristal dari polipropilen itu bisa diamati secara mikro dengan menggunakan fluores optical microscope, dan kita bisa melihat bahwa kristal-kristal polipropilen itu seperti ini kalau diamati secara mikro. Nah, kalau kita lihat sekilas belum kita bandingkan, mungkin kita belum terlalu paham ya ini kristalnya seperti apa gitu. Nah, setelah kita bandingkan, nah ini adalah polipropilen yang diberi tambahan mikrokristalin selulos. Nah, mikrokristalin selulos sudah familiar lah buat kita semua, kita sering mendengar. Nah, jadi polipropilen diberi mikrokristalin selulos yang berbentuk serbuk dengan ukuran rata-rata maksimal 20 mikron, itu bisa menghasilkan kristal yang lebih kecil. Dapat kita bandingkan yang di sini kan bentuknya kayak bunga-bunga besar-besar, itu sesuai yang tadi teori yang awal saya sampaikan, polimer yang tidak diberi aditif nukleotik region, dia akan lama muncul kristal, dan bila sudah muncul kristal, dia akan wujud besar-besar. Nah, sementara kalau diberi mikrokristalin selulos, itu dia akan membentuk kristal yang kecil-kecil. Nah, seperti ini contohnya. Lihat. Nah, ini adalah selulosa PKKS yang saya hidrolisis menggunakan asam oksalat. Itu akan membentuk kristal polipropilen yang seperti ini. Nah,
kalau di sini kan kita sudah melihat kecil-kecil tapi dia belum baris secara rapi. Sementara kalau yang digunakan selulosa dengan chemical tertentu hidrolisis asam oksalat, dia akan membentuk kristal yang rapi, baris seperti itu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nucleic acid yang ada di pasaran, mulai ada kemiripan antara selulosa yang menggunakan dihidrolisis dengan menggunakan asam oksalat. Nah, apabila ditanya mengapa, ya ini yang sedang saya pelajari. Gitu. Karena variabel yang saya lakukan penelitian itu treatmentnya, chemicalsnya ada macam-macam. Ini yang saya sampaikan itu hanya satu, karena ini yang terlihat beda nyata, terlihat bagus hasilnya. Masih ada chemicals yang lain sih, itu yang tidak saya tampilkan di sharing session ini. Nah, dari sini kita melihat ada prospek bahwa natural fiber cellulose itu dapat digunakan menjadi nucleic acid. Nah, cuma jalan ceritanya masih panjang karena banyak hal-hal yang harus kita persiapkan dan kita perhitungkan dengan karakterisasi yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, namun dari sini ini sudah dapat memperlihatkan memberi harapan bahwa riset yang kita lakukan asal kita memahami sifat-sifat apa yang dibutuhkan dari suatu material itu dan matriksnya seperti apa, kita bisa mendapatkan suatu produk yang diperoleh dari bahan alam Indonesia. Nah, demikian sharing session yang dapat saya sampaikan. Jadi di sharing session ini saya bukan menyampaikan seperti lektor itu ya, tapi lebih menyampaikan apa yang sudah saya sampai, sudah saya lakukan dan ide riset apa yang sedang saya jalankan untuk saya sharing ke tim ini. Jadi di sini pun saya mungkin bisa meminta masukan, saran, atau mungkin tambahan yang bisa saya gunakan untuk pencerahan lah istilahnya untuk riset selanjutnya terkait dengan pemanfaatan natural fiber Indonesia untuk bahan aktif polimer. Demikian. Terima kasih dari session yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Eva atas pemaparannya. Menarik banget nih pemaparan dari Bu Eva, kita jadi tahu lebih tentang pengaruh penggunaan nucleating agent pada polimernya dan karakterisasi dari natural fiber dari nucleating agent ini. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Buat teman-teman sekalian yang masih penasaran banget tentang materi yang udah disampaikan, bisa mengetik P di kolom chat untuk bertanya langsung, atau jika sedang tidak bisa menyalakan mic, maka bisa mengetik pertanyaan di kolom chat dan nanti akan dibacakan. Silakan untuk teman-teman, sesi tanya jawab telah dibuka. Oke, sudah dicek ada pertanyaan dari Pak Basali. Nah, langsung jawab aja ya. Ibu, boleh Bu langsung dijawab. Tujuan utama penambahan nukleating agent dalam suatu material dan kedua, apakah penambahan nukleating agent berpengaruh terhadap sifat material yang dihasilkan. Nah, jadi tujuan utama penambahan nukleating agent dalam suatu material adalah nukleating agent itu fungsinya adalah untuk mancing kristal dari polimer. Jadi tujuannya adalah agar dia itu polimernya itu lebih cepat mengkristal dan lebih cepat
kenapa membeku, prinsipnya seperti itu. Nah, apabila suatu produk itu lebih cepat mengkristal dan kristalnya itu rapi dan mudah membeku, makanya efeknya itu akan berpengaruh pada sifat material matriks yang dihasilkan. Nah, misalnya tadi kan sudah saya jelaskan ada secara umum ada dua macam nucleic agent, itu alpha dan beta. Nah, itu tergantung tujuannya apa. Nah, sebenarnya sih polimer itu secara alamiah, contohnya polipropilen itu secara alamiah kalau dia membeku nggak dikasih nucleic agent pun dia bisa membeku dan membentuk kristal alpha, cuma dia lambat aja. Nah, lambat dan tidak order, tidak teratur. Kalau suatu material yang dia penyusunannya tidak teratur, tentu akan berpengaruh terhadap sifat material yang dihasilkan. Misalnya nanti akan bisa menimbulkan defect atau berpengaruh pada misalnya kekuatan material, kekuatan thermal. Jadi tadi tidak saya tampilkan sih karena belum tuntas. Jadi material yang diberi nucleating agent itu akan bergeser sedikit di kekuatan thermalnya, karena dia material yang lebih teratur kristalnya akan memberikan efek yang lebih packing dan lebih bagus susunannya, dan efeknya itu akan secara teori sih efeknya akan lebih baik di sisi thermalnya dan di sisi kekuatan mekanisnya itu secara teorinya. Namun untuk riset saya sendiri yang menggunakan selulosa sebagai calon nucleating agent itu belum sampai tahap di karakterisasi kekuatan material dan thermalnya. Jadi secara teori sih seperti itu, kalau nucleating agent itu dapat memberikan efek, memberikan perubahan pada matriksnya itu sendiri. Karena memang tujuan dari tadi kan di awal sudah saya sampaikan macam-macam aditif itu ada tiga macam. Ada yang tujuannya untuk mempermudah proses, ada yang untuk properties, meningkatkan properties, atau memodifikasi properties. Nah, masing-masing sub aditif itu ada jenisnya masing-masing. Nah, nucleating agent ini adalah termasuk kategori aditif yang berfungsi untuk memodifikasi produk. Jadi, misalnya produk itu secara alamiah sebenarnya dia adalah terbentuknya kristal alpha polipropilen misalnya. Nah, dengan diberikan beta nucleating agent, polipropilen itu seperti dipaksa gitu untuk membentuk kristal dengan bentuk beta. Nah, sebenarnya secara teori sih untuk mengetahui material polipropilen, kebetulan memang riset saya fokus menggunakan bahan polipropilen. Nah, dari karakterisasi DSC secara teori sih apabila terbentuk kristal alpha nanti akan ada dua peak melting dari si matriksnya tersebut. Itu secara teori, cuma pada penelitian saya ini belum sampai ke tahap itu. Jadi efek dari penambahan nucleating agent itu bisa untuk memperbaiki sifat material tersebut. Kemudian dari Maurice Masa. Jadi gini. Kalau yang saya pahami dari pertanyaan ini, ini nucleic agent dan aditif-aditif yang lain, parameter spesifik dari produk. Jadi gini, biopolimer itu adalah matriksnya ya. Jadi misalnya selulus ditambahkan ke PP, ya dia akan tetap menjadi PP, bukan biopolimer. Jadi biopolimer adalah polimer yang berbahan dari
Yuk, gitu. Jadi, meskipun aditifnya itu dari bahan natural, tapi kalau ditambahkan ke polipropilen yang notabene adalah berbasis petrokolimer, ya, dia tidak akan menjadi polipropilen yang berbasis petrokolimer. Nah, kalau misalnya polipropilen yang ditambahkan selulus tadi, aditif contohnya contohnya seperti yang saat saya lakukan ini, polipropilen yang ditambahkan selulus yang beraction sebagai natural fiber, apakah bisa diaplikasikan di industri food packaging? Itu ada karakterisasi selanjutnya. Jadi kebetulan saya nggak bekerja di riset kemasan. Nah, jadi untuk menyatakan suatu produk dengan apa spesifikasi yang bisa digunakan untuk food dan packaging, itu ada karakterisasi spesifik yang diatur oleh BPOM, yaitu namanya food contact material. Nah, jadi semua produk plastik yang aplikasinya kemasan pangan di Indonesia itu aturannya wajib uji food contact material. Mengapa? Karena itu terkait dengan migrasi bahan dari plastik ke pangan. Jadi prinsipnya begini, apabila suatu produk plastik dia berganti formulasi, misalnya awalnya dia aditif untuk packaging-nya menggunakan yang komersil, kemudian perusahaan tersebut ingin mengganti material packaging dengan selulus, itu menjadi itu harus dilakukan uji kontak material yang untuk membuktikan bahwa selulusnya itu tidak terlepas dari polipropilennya itu. Nah, apabila itu sudah lolos uji, itu artinya selulus yang digunakan sebagai nuklir pengisian dari polipropilen itu bisa digunakan untuk kemasan pangan. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, sekalian saya jelaskan juga, jadi kalau di karakterisasi sesuai dengan peraturan wajib dari BPOM itu menggunakan bahan simulan, jadi bahan yang mewakili secara umum pangan yang ada, contohnya dengan menggunakan aquades itu mewakili kalau misalnya kita kemasan menggunakan untuk air, kemudian asam, tentu saja kita kan sering minum minuman yang mengandung asam, kemudian mengandung lemak dan mengandung bahan alkohol. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau misalnya kita ingin mengetahui apakah suatu kemasan tersebut yang diganti formulasi aditifnya itu bisa digunakan dan diaplikasikan di industri food and packaging. Nah, kalau terkait biomedical, mungkin saya kurang paham ya, karena saya tidak fokus di bidang tersebut. Terima kasih. Apa lagi? Tanyaan. Oke, ini Bu, ada yang mengetik P di kolom chat. Untuk Kak Frida, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya, Kak. Oh iya, Frida. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Frida dari Metalurgi Teknik Metalurgi UI 2017. Bu Eva, saya mau bertanya. Sebelumnya mohon maaf, saya tadi agak terlambat masuknya di awal, jadi mungkin apakah jawabannya tercantum atau kalau jawabannya tercantum, saya mohon maaf. Yang mau saya tanyakan adalah dari penambahan testing agent, berapa target diameter spesifik Bu 7, dan ini kan dia menggunakan cutting agent selulosa. Apakah perlu suatu treatment khusus, pre-treatment belum ditambahkan? Nah, selulosa ini memiliki nilai kepolaran tertentu yang mungkin tidak dengan matriksnya. Terima kasih kesempatannya, Bu. Oke. Iya, terima kasih. Saya jawab ya. Jadi gini, kalau untuk treatment untuk mendapatkan mengekstrak selulus secara umum, kita sudah banyaklah paham prinsipnya, mulai dari pembilatan dingin, hemiselulus, hingga kita mendapatkan selulus. Nah, seperti kita ketahui, struktur selulus pun itu masih ada gugus OH-nya. Dan itu yang membuat masih apa ya
cukup bermasalah di selulosa tersebut. Pertama, tubuh seorang itu akan menarik uap air, akhirnya dia menjadi kelembapannya tinggi. Kemudian yang kedua, dia tidak kompatibel dengan polimer yang hidrofobik. Jadi memang selulos itu yang sudah kita peroleh ekstrak-ekstrak masih harus ada treatment selanjutnya. Contohnya tadi di akhir-akhir slide saya menyampaikan selulos yang saya treatment dengan menggunakan asam oksalat, dan kalau secara mikro, secara karakterisasi terlihat dia berhasil membentuk kristal yang mirip dengan nukleotik agent yang ada di komersil. Hanya saja kita tidak serta-merta bisa mengklaim bahwa berhasil, karena masih banyak karakterisasi lain yang harus kita istilahnya menegakkan diagnosa gitu loh, kalau istilahnya kedokteran gitu, bahwa apabila ada suatu problem atau apabila suatu karakterisasi yang menunjukkan hasil baik, kita harus didukung oleh karakterisasi yang lain. Nah, jadi selulos itu prinsipnya adalah material yang kristalin, yang order dan packing. Dan kalau kita sudah belajar tentang XRT, kita pasti sedikit sudah paham tentang apa yang namanya itu jarak antar molekul, lapis dan sebagainya, yang itu bisa kita ukur secara detail di XRT dan dengan treatment chemicals saat ini yang baru saya pahami itu bisa mengubah atau membentuk susunan dari order packing dari selulos. Nah, itu yang sedang saya pelajari, bagaimana agar selulos itu dapat beraction atau istilahnya memiliki performa yang menjadi leading agent seperti targetnya adalah yang ada di komersil saat ini. Kemudian ada pertanyaan lagi. Jika menggunakan selulos, apakah memiliki dampak terhadap biodegradability dan biocompatibility pada sebuah polimer? Jadi gini, selulos yang saya gunakan pada matriks polimer ini fungsinya adalah sebagai aditif. Aditif itu kadarnya sangat kecil, paling hanya 0,1% hingga 1%. Ya. Nah, itu tentu sangat kecil sekali apabila kita, jadi gini, prinsip dari penambahan selulos ini itu adalah lebih sebagai aditif, memberikan efek terhadap karakter dan sifat material tersebut. Jadi tidak ada target atau tidak ada pengaruhnya atau dampaknya terhadap sifat biodegradability. Karena gini, biodegradability itu kan dihitung dari seberapa banyak material tersebut akan bisa terdegradasi secara biologi. Kalau kita hanya menambahkan 1% dari polipropilen, berarti kan hanya masih ada 99% polipropilen yang berada di dalam bentuk matrik itu. Jadi ya tidak akan berpengaruh terhadap sifat biodegradability. Nah, terkait dengan biocompatibility pun juga saya kurang memahami ya, karena biocompatibility yang setahu saya itu terkait dengan apabila dia diaplikasikan untuk aplikasi biomedis misalnya. Memang sudah ada beberapa penelitian yang terkait dengan menggunakan natural fiber dan polimer untuk biomedis. Namun saya tidak mempelajari di tempat tersebut. Ya, untuk biopolimer, nah terkait dengan biopolimer bisa saja sih gitu loh, selulos dengan modifikasi membentuk fully biopolimer. Nah, hanya saja pada penelitian saya ini arahnya tidak ke situ. Jadi selulos ini saya dengan menggunakan sebagai aditif, kadarnya sedikit dan tidak fully sebagai matriks dari
polimer tersebut. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Bahkan teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh bertanya lagi. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Doni. Nah, syarat nucleating agent, ya salah satunya adalah ukuran partikelnya kecil ya, karena mengapa? Ukuran partikel kecil itu terkait dengan luas permukaan dari butiran. Jadi semakin kecil butiran itu, ketika dia disebar lah istilahnya di matriks polimer, dia akan memiliki luas permukaan yang banyak, karena dengan luas permukaan yang banyak itu dia akan menurunkan energi dari pembentukan kristal matriksnya. Nah, selain itu syarat untuk menjadi nucleating agent adalah dia tidak boleh melting di suhu meltingnya polimer, karena kan dia jadi inti kristal ya, jadi dia harus tetap ada ketika polimer itu tersebut melting. Nah, itu karakterisasi dengan TGA. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa selulus itu dari hasil termal degradasi itu di atas 200 hingga 300. Jadi dia bisa digunakan sebagai nucleating agent untuk material matriks polimer dengan melting point yang meltingnya kurang lebih di angka 200-an. Kemudian syarat yang lain adalah dia materialnya adalah order, jadi kristalin gitu. Nah, makanya saya memilih selulus karena dia secara molekul dia bentuknya itu kristalin, dan secara teori sih apabila diberi treatment chemicals dia akan apa ya, kayak menyusun dirinya itu menjadi packing yang maaf, hilang sinyal lagi. Jadi prinsipnya seperti itu, Pak Dodi. Ada beberapa sifat yang harus kita dapatkan dari menjadikan material tersebut menjadi nucleating agent. Gimana teman-teman, apa ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya hitung mundur aja ya, dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan teman-teman sekalian dan juga jawaban dari Ibu Eva. Semoga lewat Q&A tadi kita jadi lebih paham tentang nucleating agent ini. Nah, nggak kerasa kita udah nyampe di penghujung acara kali ini. Sebelum akhiri acara, maka ada sesi dokumentasi. Mungkin bisa dibantu Raisi, nanti akan mengarahkan ke sesi itu bersama. Untuk teman-teman yang sedang bisa buka kamera, boleh buka kameranya. Silakan Raisi diarahkan. Baik, terima kasih ya Dimas. Mungkin untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya dipersilakan untuk menyalakan kameranya.
untuk sebagai sesi dokumentasi. Oke, baik, apakah semuanya sudah siap? Oke. Baik, mungkin sudah semuanya sudah on cam. Mungkin akan saya hitung mundur dari hitungan ketiga. Baik, untuk semuanya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk hadirin semua dan saya kembalikan lagi ke Adimas. Oke, terima kasih, Ray. Baik, terima kasih pada Ibu Eva yang telah berkenan mengisi materi pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah hadir. Jangan lupa untuk terus ikuti kegiatan-kegiatan yang akan GPTEK selenggarakan ke depannya. Saya Dimas, selaku MC, mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, dan saya pamit diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Eva. Terima kasih banyak.